ponsel ini tuh udah berumur 3 tahun lebih. Tiba-tiba ponsel ini tuh menarik perhatian saya karena harga yang resminya tuh menarik. Mau kalian beli di Erafone, Tokped, iBox, atau toko lainnya, dipatoknya tuh kurang lebih 5,999 juta. Baru dan yang bergaransi resmi. Tapi ada 3 poin penting yang harus kalian ketahui sebelum membeli iPhone 7 Plus ini, oke? Di sini Fadil, mari kita bahas. Yang pertama adalah belum diaktivasi. Distributor resmi di Indonesia nurunin harganya bukan karena ini barang rekondisi atau bekas ya, atau CPO. Barangnya tuh terjamin segel, green peel, dan garansinya baru aktif pas kita pakai. Mungkin iya, ini cuma pemangkasan harga biasa. Atau mungkin ini suatu tanda bahwa iPhone 9 mau masuk. Semoga aja ya. Nomor 2 adalah generasi awal dan terakhir iPhone. Ini adalah generasi terakhir iPhone. Yap, kalian gak salah denger. Generasi terakhir iPhone yang nggak ngedukung fast charging, karena ini masih mentok pengisiannya tuh dayanya 5 watt. 5 watt, men. Jadi ya kalah sama Xiaomi yang 1 jutaan. Tapi nanti kita bahas lagi ya. Lalu ini juga generasi terakhir yang cuma dukung 4K 30fps, karena generasi selanjutnya udah dukung 60fps. Dan generasi terakhir juga yang pakai bodi logam, karena sesudahnya udah pakai kaca dan tentunya udah dukung wireless charging. Tapi ini juga yang pertama ngilangin jack 3,5mm, yang dulu dihujat tapi sekarang banyak diikutin. Lalu pertama juga yang punya dual speaker di iPhone, pertama juga yang punya dual kamera, pertama pakai home dengan model haptic feedback, dan pertama juga yang punya rating IP67. Yang ketiga adalah umurnya 2 tahun lagi. Pertama, kalau kalian beli seri iPhone ini dengan garansi resmi yang harganya 5,999, udah terpasang iOS 13. Ini udah update ketiga ya, karena awalnya tuh udah iOS 10. Nah, secara teori, iPhone ini bakal masih dapat ke iOS 15, karena kan dukungannya tuh bisa sampai 5 tahun. Jadi kasarnya cuma bisa dipakai 2-3 tahun lagi lah. Mungkin bisa 4-5 tahun, tapi kayaknya enggak deh buat saya. Terlepas dari ideal lamanya pemakaian, apakah performanya tuh masih worth it? Main game, buka banyak aplikasi, terus kameranya gimana? Apakah mampu bersaing di ponsel ya saat ini? Terus gimana ya kalau misalkan iPhone 7 Plus ini di-compare sama Galaxy A71 yang punya harga serupa? Nah, kita bakal jawab semua itu nanti di review dan compare-nya, oke? Okay? Jadi jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Okay? Di sini Fadil, peace out.